Pedagang gak ada akal. Bisa-bisanya dia lebih galak saat ditegur jangan jualan di depan ruko orang. Dalam unggahan akun Rahmat, terlihat seorang pemilik ruko yang kesal dengan pedagang yang berjualan dengan gerobak tepat di depan ruko atau tempat usahanya. Yang dimana, kejadian awalnya pria ini sudah menyewa ruko itu selama 4 tahun, dan belakangan ini ia memang tak buka pagi lagi karena masih mencari karyawan. Namun setelah ia membuka rukonya atau tempat usahanya itu kembali di pagi hari, dia kaget ada pedagang yang membuka jualan di depan ruko atau tempat usahanya. Dan anehnya lagi, si pedagang itu malah lebih galak saat ditegur untuk jangan berjualan di depan rukonya. Dan di dalam videonya yang lain, pria yang menyewa ruko tersebut pun hanya bisa sabar dengan pedagang itu. Yang dimana sampai sekarang pedagang itu sama sekali tak ada rasa pengertiannya kepada si penyewa ruko tersebut. Dan pedagang itu tetap berjualan di depan rukonya meski sudah ditegur berulang kali.